10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Suatu bola biliar bergerak dengan kecepatan V1. Berdasarkan tutorial sebelumnya, kita mengetahui bahwa bola ini memiliki energi kinetik sebesar 1/2 mv². Pertanyaannya sekarang adalah, jika bola ini bertumbukan dengan bola lain, kemudian kedua bola ini bergerak dengan kecepatan masing-masing V1 aksen dan V2 aksen, bagaimana kita bisa menghitung nilai V1 aksen dan V2 aksen dari energi kinetiknya? Tentu energi kinetik tidak bisa digunakan dalam hal ini, karena energi kinetik merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Apalagi variasi dari gerakan setelah tumpukan sangat banyak. Oleh karena itu, diperkenalkan konsep momentum. Momentum merupakan besaran vektor, didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dengan kecepatannya, atau P sama dengan MV, di mana P adalah vektor momentum, M adalah massa benda, V adalah vektor kecepatan. Nantinya, menggunakan konsep momentum dan energi kinetik, kita bisa menghitung besar dan arah dari objek setelah tumpukan. Untuk memahami konsep momentum, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah partikel bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 6i-8g/s. Pertanyaannya adalah, berapakah besar momentum dari partikel tersebut? Baiklah, tahap pertama adalah mengidentifikasi besaran yang diketahui. Massa partikel m sama dengan 0,5 kg. Kecepatan benda V sama dengan 6i-8g/s. Sekarang kita bisa menghitung momentum. P sama dengan MV sama dengan 0,5 dikali 6i-8g sama dengan 3i-4g kg/s. Ini merupakan vektor momentum. Besar momentum adalah akar 3² plus minus 4² sama dengan akar 25 sama dengan 5 kg/s. Sedangkan arah dari momentum adalah arcus tan minus 4/3 sama dengan minus 53 derajat. Yap, semoga tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.